Jadi itulah cerita bid'ah ni panjang. Sebab tu kata kalau kita nak cerita bid'ah ni tak habis, sehari pun tak habis. Cuma kena ingat tadi lah, bid'ah ada dua, hakikiyah, idhafiyah. Hakikiyah tu alhamdulillah tempat kita tak berapa ada. Tapi bid'ah idhafiyah ni orang keliru. Hak keliru saat ni bukan orang tak ngaji, hak ngaji pun keliru juga. Sebab apa dia keliru? Kita boleh raya. Tadi kita baca, dia tidak tahu hak tu. Kita sangka baik lah, kita kata dia tidak tahu, lebih baik lah kita kata gitu. Dia tidak tahu, tak sabar ke dia, hadis-hadis tak ada, hak sahabat. Bid'ah idhafiyah ni sahabat je lah, tak saya terima. Tak ada kelebihan. Sebenarnya cuma gapo masjid gapo sahabat tak sih. Sebab apa? Bid'ah idhafiyah tu bukan bid'ah hakikiyah. Dia tak sapa ke dia tu. Mudah-mudahan gitu. Kalau dia sapa juga, dia nak canggah juga. Tak tahu lah, kita tak berani nak kata. Nak lawan sahabat pula. Yang kita kata bid'ah idhafiyah tak leh tu, ni dalil dia. Hak sat ni, di antaranya hak baca sat ni. Sahabat-sahabat, bukan tak ada dalil. Bid'ah idhafiyah pun tak boleh juga. Bukan bid'ah idhafiyah tu boleh. Tak boleh. Bid'ah hasanah, bid'ah kata tak ada hasanah. Kalau bid'ah dalam istilah, dalam syarak ni, tak ada hasanah, tak ada baik. Semua sesat. Walaupun bid'ah idhafiyah, tak boleh. Bid'ah hasanah dari segi bahasa saja. Kita kena faham dari segi bahasa. Dari segi bahasa. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلح ستة معنى قال عميل زكاة daripada خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. Sedekah zakat yang boleh menyucikan harta benda mereka. وصل عليهم dan kamu kita nak kata ke dia salli itu boleh dengan makna semaya, salli boleh dengan makna selawat, salli boleh dengan makna doa. وصل عليهم inna salataka, sesungguhnya kalau kita nak kata semayang kau, semayang kau menenangkan mereka. Jadi Nabi bila orang bagi zakat dia naik semayang gitu. Tak ada siapa pun kata dalam dunia ni orang mana ngaji tak ada kata selawat situ, solat di situ dengan mana doa, dengan mana doa. Padahal solat dalam dalam Quran juga ada sebut dengan makna semayang kan. Ada tempat-tempat solat tu disebut dengan makna doa, bukan dengan makna semayang. Begitu juga bid'ah hasanah tadi dengan makna lurah dari segi bahasa. Hak tadi pun solat dalam dalam Quran disebut dengan makna doa, itu dari segi lurah, bukan dari segi bahasa, bukan dari segi syarak. Dari segi syarak solat makna sembahyang, sembahyang. Tapi situ tidak. Begitu juga dalam Quran ke dalam hadis, kadang-kadang perkataan-perkataan yang disebut tu dipakai dengan makna lurawi dia, dengan makna bahasa dia. Kita tak boleh kata, oh ada pula bid'ah baik. Bid'ah baik ni ada ke mana? Macam saat ni. Waktu apa baik ni? Kalau doa sekali, kurang. Doa dua kali, molek. Patutlah. Hak molek bina hasanah. Buat molek bina hasanah juga. Buat banyaklah. Hak kita sebut saat ni semua dia masuk bina hasanah berlaku. Kalau bina hasanah, apa ya sahabat gitu mau marah tu? Tak ada. Kalau ada ulama sebut setengah-setengah tu sebagai bina hasanah, itu dari segi bahasa. Bukan dari segi syarat. Dan nak bahas tu pula panjang pula. Panjang pula. Macam mana kita nak tentukan dari segi bahasa, dari segi syaratnya. Tetapi kalau kata bid'ah, hak Nabi SAW ancam tu, peringat kita tu, bid'ah semua sesat. Tak lagi. Semua tak betul. Bid'ah hasanah tu pada hakikatnya bukan bid'ah pun. Bukan bid'ah pun. Hak dikatakan bid'ah hasanah tu. Misalnya semayang tarawih. Sayyidina Umar kata, bi' ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah hak ni. Dia pakai bid'ah dengan makna ke dia? Dengan makna bahasa. Sebab tu ada baik, ada tak baik tu dari segi bahasa. Tetapi benda tu bid'ah kah? Semayang tarawih. Tak, Nabi ada buat. Bid'ah ni Nabi tak pernah buat. Hak tu tak boleh kata bid'ah. Lepas tu Sayyidina Umar kata bid'ah juga. Dia pakai dengan makna bahasa. Seperti mana Quran pakai salah tadi dengan makna doa. Dari segi bahasa. Ha, itu benda yang kita kena faham. Tengok orang dia jadi celaru, jadi keliru hak tu. Tu saya tahu pakai tak ada bid'ah molek tu. Bid'ah dari segi bahasa. Takkan saya nak nak kata molek pula. Memang bid'ah sungguh. Hak Nabi SAW ancamkan dengan neraka tu takkan molek. Hak tu. Hak saat ni kita tak ada kata bid'ah sebab memang Nabi SAW buat.